Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk bab 3 iaitu kecergasan meningkat, keterampilan memikat. Pada akhir pembelajaran, cikgu berharap semua pelajar akan dapat menuliskan 6 faedah bersukan seperti dalam petikan. Seterusnya, melengkapkan karangan rumusan dengan isi yang betul dan yang ketiga, menuliskan satu karangan rumusan dengan lengkap. Baiklah para pelajar, cuba para pelajar perhatikan gambar yang terdapat dalam slide tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan seorang atlet olahraga iaitu Khairul Hafiz bin Jantan. Dan seterusnya, Datuk Raja Mani, anak perempuan Malva Ganam yang banyak menyumbang kepada sukan negara. Baiklah para pelajar, cuba perhatikan gambar yang ketiga iaitu seorang atlet yang bernama Muhammad Kabil Ambak bin Datuk Seri Muhammad Fadil yang merupakan seorang atlet equestrian. Gambar keempat menunjukkan seorang pemain badminton yang bernama Datuk Mispon bin Siddiq yang punya banyak pengalaman dalam permainan badminton. Baiklah para pelajar, apabila kita bersukan, terdapat banyak faedah. Antaranya, dapat menjalinkan hubungan politik antara sesebuah negara. Seterusnya, dapat mengharumkan nama negara. Yang ketiga, memperoleh kesihatan tubuh badan. Dan yang keempat, memanfaatkan masa. Akhir sekali, dapat mengeratkan hubungan sama ada antara pasukan. Pada hari ini, kita akan membincangkan karangan rumusan, di mana rumusan merupakan satu karangan yang dipendekkan daripada sebuah petikan. Dalam karangan rumusan, anda bebas untuk menulis sama ada dalam bentuk 3 perenggan ataupun 1 perenggan. Tetapi ditekankan di sini, dalam karangan rumusan anda perlu ada pendahuluan dan isi serta penutup. Jangan lupa semua pelajar, karangan rumusan untuk pendahuluan perlu ditulis dalam satu ayat sahaja. Di sini, cikgu sertakan contoh-contoh penanda wacana yang para pelajar boleh gunakan dalam menulis sesebuah karangan. Yang pertama, selanjutnya, seterusnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali dan oleh itu. Setiap penanda wacana yang digunakan mesti diletakkan tanda koma selepas perkataan tersebut. Berikut merupakan sebuah petikan yang diberikan. Para pelajar perlu menggariskan isi yang terdapat di dalam petikan. Cuba para pelajar gariskan. Terdapat 10 isi penting di dalam petikan tersebut. Oh, jangan lupa ya pelajar. Para pelajar juga boleh mengimbas QR code menggunakan imbasan dalam telefon bimbit anda. Adakah semua pelajar telah menjawab soalan dalam lampiran yang diberikan? Tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya menjawab soalan tersebut. Jangan lupa ya para pelajar. Para pelajar perlu menulis karangan rumusan di dalam buku karangan para pelajar sebagai rujukan. Oh, jangan lupa ya semua pelajar. Pelajar juga boleh memuat turun lampiran yang telah berjaya dijawab oleh pelajar. Baiklah para pelajar, rupanya kita telah pun sampai ke penghujung kelas.
Jom kita imbas kembali apakah yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah para pelajar, cuba imbas kembali apakah faedah bersukan dalam petikan yang para pelajar telah baca. Seterusnya, adakah para pelajar telah melengkapkan karangan di dalam lampiran yang disediakan? Seterusnya, para pelajar sila semak karangan rumusan yang telah disalin di dalam buku rumusan masing-masing. Nampaknya kelas kita telah sampai ke penghujung. Terima kasih.